Kita cek paradol. Sini nggak usah. Soleh jukes ini kemana nih? Janganlah, ini udah banyak lah. Sini malah, apakah bisa move ke sini? Norot, oh, gak ada jalan, gak bisa lewat ya. Jukes. Berapa sih ini? Sini udah berapa? Udah 3 kok. Janganlah, udah 3. Jangan juga sini sini aja lah. Ini apa namanya? Ultrot. Yang di Ultrot kita pindah lagi. Yang di Ultrot berapa ya? Oke, gitulah. Nah, seperti itu. Oke, daripada tambah pusing, mari kita sudahi saja hari ini. Sudah. Oke. Udah, cukup pusing ya. Pusing, ngatur-ngatur. Kita save dulu emulator lah. Oke, kita akan attack lah. Ini berapa? Kita lihat dulu sebelum ngatek. 2 ternyata. 2 ya. Itu 2 ya di situ. Move Cadbury. Yang sini berapa? Duh, mending buat kuas tadi, aduh. Gatel pala aku, sumpah. Ini kalau main di emulator bisa di-load kayak gitu, tapi kan nggak bisa, udah terlanjur ya. Udah, ikut attack aja lah kau. Ini seberapa gigi sih yang satunya nih? Cukup lawan satu gak? Kita cek aja. Gak bisa aja. Ini cadornya nunggu aja di situ. Attack gak bisa nih. Banyak amat. Connect 9 anjir. Inilah Cai. Oh, ini bisa nih nyerang nih. Serang ke sini. Salisbury lagi. Wah, tempat keramat emang Salisbury. Tapi mending cek dulu aja yang paling bagus siapa aja nih. Ini berapa nih? Duh, ini bagus tapi bagus. Jelek tapi monsternya nyepam banyak amat. Geblek, ini mati semua loh. Tuh dua. Mong bisop cleric, Mong kita lihat sini yang ini malah. Tapi yang lainnya jelek. Berani gak kau? Janganlah, itu bosnya sakit. Duh, ini cador nyerang aja lah. Kita cek dulu sebelum nyerang. 3. Nah, serang sini aja lah. Oh, gampang, serang. Serang. Oke.
Lex executed. Oh, Isgaras Fire, kita nyerang nih. Capek juga yang ngatur-ngatur gitu doang. Oh, 26 gebet. Samurai. Ini kurang tambah satu cador jadi tim terkuat itu. Cuma cadornya kita pisah aja. Bisa lawan Dinadan. Dinadan ini paladin terkuat ya. Paling kuat awal-awal ya, langsung level 25 dia. Geblek. Saya nyerangnya nunggu Tiamat dah. Tiamat sudah dekat. Lama jalannya. Escalados Shogun dia. Shogun Gekomon. Pangkatnya Shogun, Shogun. Shogun Blade, Shogun Blade, Shogun Blade merek motor kocak nih. Ini Anda kocak sekali, Anda kocak. Aduh, benci saya wait. Ini saya udah mode hard loh. Ini kalau kita nyerang yang tiran tadi, orangnya jalan loh beneran. Cuma saya nanti kalau kalah ya percuma. Mati lagi aja. Prajuritnya kalau kalah wounded. Monsternya kalau kalah hilang selama-lamanya, harus beli lagi. Berarti kalau kita udah beli leveling terus mati, rugi bandar sumpah. Ini game nggak main normal-normal aja gimana gitu. Masa matinya ngenas sekali tuh loh. Udah capek-capek didik leveling mati. Tapi emang keunikan game ini gitu. Ya unik dari Hong Kong, bikin stres tuh bukan unik. Dua raja jejeran. Mamam nih. Tutupin Griever lah. Gaul, siapa mau Lotus Gaul? Lotus Gaul depan aja lah buat tanker dia. Gak guna aja. Nyawanya banyak tapi gak guna. Ah, enak nih, kita bisa nyerang fokus ke magenya dulu dia. Kita serang dari satu arah dulu. Nega Dragon. Duh, Esmeraldanya nggak dilindungi loh. Itu kustana, lindungi Esmeralda dong. Ntar bisa dicetak nih. Keuntungan musuhnya yang pakai mage kayak gini, dia langsung kalau serangan bolehlah diadu, kita bisa bales cetok. Webleknya only 500. Ku 190 man. Ke counter strike, cross strike. Gila, Angel nyerang loh. Angel ini bisa heal, bisa nyerang. Makanya harganya mahal dan costnya tinggi. Anjay, dia bisa jalan sekaligus nge-magic ya. Mungkin salah satu keunikan dia apa, itu emang serangan dia area. Oke, jalan loh, dia mulai jalan. Dia nggak mau tahu dia temennya udah diserang. Oke, kita akan nyerang magenya nih, enak nih. Magenya empuk sebenarnya itu. Kalau Anda mau, nggak bisa anjir. Tiamat. Nggak bisa tutupan. Tutupan semua anjir. Venom. Kurs. Kurs apa? Kurs indeks. Kurs indeks mata uang. Aduh, Tiamatnya sumpah sedih banget jadi Tiamat. Jadi cuek. Gak ke bawah loh. Geblek. Rugi bandar. Mamam nih Geno Power. Oke lah. Oke, mantap. Kena tiga itu.
Angelnya mati lah, Angelnya mati lah. Duh, kesalahan ini. Aduh, Tiamate nongkrong doang Tiamate. AFK Tiamate.